Ketua Ikatan Keluarga Risapori Henalatu Sorong Raya periode 2022-2026 John Lewerisa memprogramkan satu keluarga satu sarjana untuk mendorong generasi muda Risapori Henalatu mengenyam pendidikan tinggi. Program prioritas Ketua Terpilih John Lewerisa disampaikan pada acara pelantikan sekaligus rapat kerja pengurus Ikatan Keluarga Risapori Henalatu Sorong Raya periode 2022-2026. Dalam sambutannya, John Lewerisa mengatakan akan menjadikan program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagai program prioritas pengurus Ikatan Keluarga Risapori Henalatu Sorong Raya. John optimis program Satu Keluarga Satu Sarjana akan berjalan dengan baik. Program ini diharapkan dapat membantu mendorong generasi muda Risapori Henalatu untuk menikmati pendidikan tinggi. Menurut John Lewerisa, program itu dirancang karena masih banyak anak muda Maluku, khususnya generasi muda Risapori Henalatu, yang belum mampu mengakses pendidikan tinggi akibat berbagai faktor. Untuk itu dirinya mengharapkan dukungan kepada seluruh pengurus untuk bersama membangun komitmen sebagai anak negeri untuk membina potensi yang ada demi kepentingan basudara di wilayah Sorong Raya. Hasim Kelirei, Cawam Channel.